Pemirsa, ada kabar gembira bagi Anda para pengguna kereta komuter lain Jabodetabek. Kini untuk membeli tiket komuter lain lebih praktis dan lebih cepat sejak difungsikannya mesin penjual tiket otomatis. Rencananya mesin ini akan ditempatkan di sejumlah stasiun prioritas sepanjang rute Jabodetabek. Anda para pengguna komuter lain pasti bosan harus antri panjang dan menguras waktu hanya untuk mendapatkan tiket keberangkatan dari loket. Namun kini tak perlu risau lagi karena ada inovasi baru dari PT Kereta Komuter Line Jakarta. Saat ini PT Kereta Api Komuter Line Jabodetabek sudah menyiapkan mesin terbaru untuk memudahkan para pelanggannya, yaitu Komuter Line Vending Machine. Seperti apa mesinnya? Kita coba mesin tersebut apakah lebih mudah atau tidak. Sistem pembelian tiket melalui vending machine ini dilakukan oleh pengguna langsung tanpa petugas loket. Dengan sistem layar sentuh dan petunjuk yang tertera pada mesin, para pengguna KRL kini bisa menghemat waktu dan leluasa dibanding membeli tiket di loket. Ini lebih mudah sih ya, daripada ngantri kayak gini juga lebih mudah dengan apa alat mesin ini. Ya. Awal sih bingung, tapi iya baru hari ini. Enak sih, jadi lebih cepat ya daripada ngantri jauh-jauh. Ya, selain stasiun kota, rencananya pihak KCJ juga akan menempatkan mesin serupa di beberapa stasiun lain yang menjadi prioritas. Hingga pertengahan tahun depan, diperkirakan ada 150 unit vending machine yang akan ditempatkan di sejumlah stasiun utama. Minggu ini, mungkin hari Kamis atau Rabu, kita akan pasang juga di Pondok Cina dan di Stasiun Sudirman. Bertahap nanti sampai dengan akhir tahun ini kita akan pasang 15 unit. Ya, terus nanti sampai dengan akhir Januari tahun depan, mudah-mudahan sudah terpasang 50 unit. Dan benar saja, cukup mudah menggunakan mesin ini. Pertama, pilih tujuan Anda. Lalu muncul rute yang Anda inginkan berikut tarifnya. Anda tinggal memasukkan uang yang diminta, kemudian keluarlah tiket yang dimaksud. Dibutuhkan suatu solusi komprehensif. Nah, pemirsa, hanya dalam waktu tidak sampai 1 menit, saya mendapatkan tiket tujuan saya menuju stasiun Manggarai. Dan vendor machine dari PT Kereta Api Komuter Line Jabodetabek ini memberi kemudahan bagi para pelanggannya. Tito Bosnia, Raden Nurhadi, MNC Media melaporkan.